Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Administrasi Jakarta Utara menguatkan komitmen kerjasama dalam hal penanggulangan kebencanaan, pembinaan dan pengembangan relawan serta kegiatan kemanusiaan lainnya. Penyatuan komitmen tersebut dikuatkan dengan pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU oleh Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Administrasi Jakarta Utara Budi Sulistiono dan Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Utara Rijal yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di Ruang Fathahila Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Senin 12 Desember 2022. Selama ini sudah terjalin sinergi untuk berbagai kegiatan, tapi hari ini dipastikan secara tertulis bahwa PMI dan Pramuka bisa menjadi satu tim, termasuk unsur Forkopimko Jakarta Utara dalam melakukan mitigasi bencana di masyarakat, penanggulangan bencana, dan kegiatan sosial lainnya. Terang Ali Maulana Hakim didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Muhammad Andri. Penguatan kerjasama kedua organisasi besar itu menjadi pengikat untuk lebih mengoptimalkan perannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.